Memperingati Hari Kebencanaan Nasional, BPBD Kabupaten Majalengka menggelar simulasi penanganan evakuasi warga tenggelam dalam penambangan pasir di Desa Palabuan, Kecamatan Sukahaji. Tim rescue BPBD Basarnas dibantu TNI dan Polri mengevakuasi 3 warga yang ditemukan selamat Dudung, sedangkan korban atas nama Edi meninggal dunia dan korban atas nama Unet dalam kondisi pingsan. Tim rescue mempergunakan speedboat mencari hingga menemukan korban untuk selanjutnya dievakuasi mempergunakan ambulan dan dibawa ke puskesmas terdekat. Hari kesiapsiagaan bencana tahun kedua ini, BPBD Majalengka kompak koordinasi dengan Pak Ketua Rapi, kemudian Basarnas, kemudian juga dengan PMI, dengan Muspika, dan dinas instansi yang lain. Sehingga diharapkan dengan koordinasi yang baik ini, kita siap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang kena musibah bencana, walaupun itu tidak kita harapkan. Itu yang perlu saya sampaikan. Penentang kapal perantara dari HKBN ini, saya sangat berterima kasih kepada semua unsur yang terlibat dalam hari kesiapsiagaan bencana untuk mengantisipasi kejadian apa yang ada di wilayah tersebut. Kita mengurangi resiko kebencanaan maupun musibah, kita harus dibina lagi untuk persatuan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.